apaannya sih? Udah gila kau ya? Maaf bang, minta tolong bang, anterin gua ke bengkel. Motor gua mogok, kakinya soak. Ah enggak, mau balik aku. Tolonglah bang, gua bayar deh. Berapa duit kau? Aku tinggal segini bang. Udah gila kau 4.000. Ya, adanya itu bang. Ya udah naik, tapi kau yang bawa ya. Iya bang. Nah, arah sana kita tuh. Putar balik. Bengkel sebelah sana. Gila gue, curang nih men, kau ajar-ajar aja eh. Maaf bang, sebenarnya mata gue agak rabun bang. Kalau kau rabun nih, minum ini perfect eh. Ini dapat menyembuhkan mata minus, mata plus, mata silinder, dan mata rabun. Hanya ada di Ed Fakta Mata. Oh bukan bang, aku bukan tukang ojek. Terus ngapain di sini? Ini kan pangan ojek. Ya kenapa memangnya? Oh ya sudah, makasih ya. Sederhana. Bang, ojek bang. Eh ya Neng, ayo Neng. Nek, mau kemana nih? Ke rumah ya. Siapa namanya? Nama Kirana. Maile, bukan kaleng-kaleng. Nek. Oh ini rumahnya dek? Iya bang, berapa bang? Alah udah gak usah, aku hitung-hitung beramal aja ini. Makasih ya bang ya. Iya. Mama udah pulang, naik apa? Udah apa tuh, naik ojek. Bang, katanya tadi bukan tukang ojek. Tergantung bang. Makan teman. Eh bos, ojek bos. Enggak bang, saya jalan aja. Ojek dong, capek jalan. Jalan aja bang, rumah saya udah deket. Jalan Melati. Malotak kau itu Jalan Melati udah dekat. Masih jauh bodoh. Mau kau tipu-tipu pula aku. Nek. Slow aja kau sama aku Mail nih, bukan kaleng-kaleng. Kau pikir kaleng-kaleng. Oh, ini rupanya rumah kau? Iya, Bang, ini rumah saya, Bang. Ya udah, sini 30.000 aja. Gak ada duit bang. Gak ada duit ngempen ya ojek kau. Kan abang yang nawarin. Gak betul kau nih. Naik. Kau kalau gak ada duit gak usah naik ojek kau. Kan tadi abang yang nawarin saya bang. Jawab aja kau, jangan ngelawan kau. Iya bang, maaf bang. Orang tua ngelawan aja kau. Hey, bro. Udah lama? Udah dari pagi. Kau kenapa kok sedih kali kulihat? Dari kemarin gak dapat penumpang. Mana anak belum bayar sekolah. Gini bro, kita sebagai tukang ojek yang dipandang pemerintah, kita jangan pernah terlihat berputus asa. Dengerin aku. Walaupun kau gak dapat penumpang dari kemarin, tapi kau harus tetap semangat. Kau jangan bersedih. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Demasif, jangan menyerah. Iya bro. Udah download lagunya? Udah bro. Bagus. Bang, ojek bang. Kau lihat bro, kalau kita sabar, pasti rezeki datang. Makanya kau jangan sedih. Yaudah, yuk bang, naik sama aku bang. Kan aku duluan yang mangkal dari pagi di sini. Memang kau duluan yang mangkal di sini. Tapi kau harus tahu, yang jadi tukang ojek pertama kali di wilayah ini adalah aku. Ngerti? Ya bro. Yuk ya. Bro, naik sama aku bro. Mampus lu. Bangun lu, jangan menyerah. Demasif. Gimana kamu? Di rumah. Ke rumah aku dong. Orang lagi sakit kok, kau suruh ke rumah. Sakit apa? Sakit parises aku yang, sampai gak bisa jalan. Ya udah deh, cepet sembuh ya kamu. Padahal di rumah aku gak ada orang. Hah? Di rumah aku gak ada orang? Eh udah nih, aku ke rumah sekarang ya. Halo? Bisa bawa motor gak sih lu? Iya bang, gak bisa. Aduh, maaf bang, lupa bang. Sayang, kunci lagi. Halo sayang, aku di depan rumah kamu nih. Kok dikunci pintunya? Iyalah dikunci. Kan gak ada orang di rumah. Kupikir gak ada orang di rumah, kau di dalam sendirian. Gak ada lah. Makanya aku nyuruh kamu datang ke rumah buat akad jemuran takut hujan. Aku lagi di rumah nenek aku. Aku di Bandung. Kok gini-gini aja lah hidup aku. Oh iya motor aku. Bang Mail, nggak ngojek lo? Enggak, udah pulang lah.
kau? Ngapain kau? Sini, sini, kejar jamret, jamret. Jamret, mana? Jamret, jamret. Ibu. Ah, kau, 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 kau. Apa-apa lo tak kok apa-apa sakit mas ini tas aku ini, ya ini tasnya mbak ini tanda terima kasih saya makasih ya. Banyak mbak iya kalau tak kok aku yang salah kau yang dapat duit duit nih ada nomor ceweknya mbak mantap halo halo aku ketemu duit ada nomor kamu di sini kamu bener cewek cantik kalau kamu gak percaya kamu ke rumah aku aja jalan Cilengsi bisa tuh nomor 5 ini aku kesana ya sekarang ya ya tunggu ya bang numpang nanya bang kalau rumah Q1 nomor 5 di mana ya bang oh ini makasih bang ya hai hey kamu pernah pernah aku tadi ya? Laki kok rupanya? Aku cewek abang. Diam! Diam kok! Wah kan betul kau laki kau! Aku cewek! Jangan pegang-pegang! Don't touch screen! Aku cewek! Please! Jangan pegang-pegang! Please! Ladies and gentlemen! Jangan pegang! Jangan pegang! Gak ada otak! Eh, Nobo. Nih, kau lihat nih, motor kau udah dapat. Serius nih, ini motor gua. Kau lihat lah nih. Plat nomornya beda. Ya beda lah, namanya motor dicuri orang ya. Diganti lah plat nomornya biar enggak ketahuan. Kau pun bodoh. Udah mana sini motor aku? Nih, motor lu nih. Ambil sana. Mau main jatuh-jatuh aja lah kau, gila kau ya. Ah, motor butut gitu loh. Gak ada otak kau, kayak binatang motor aku kau buat. Bang, ini motor gua, Bang. Tadi gua dirampok, Bang, sama orang yang pakai jaket coklat. Nih STNK-nya lihat bang, tuh. Jadi gini bang ceritanya bang. Mirip motor si Rudy tuh. Ya bang itu motornya ya. Eh eh apa apa? Udah, kita kejar ya. Ayo kejar bang. Woi, kampret. Ternyata yang lu kasih kemarin bukan motor gua ya? Jangan kau ambil lagi lah motor aku. Mau makan pakai apa aku kalau kau ambil motor aku? Sepatu baru lu ya. Nah, berani kau pegang pecah kepala kau. Alah, paling barang enggak bagus juga. Enggak bagus kepala otak kau itu. Aku beli ya di Instagram @rekfootwearid. Barang enggak bagus-bagus. Mana gua lihat. Mau ngapain kau? Apa lu? Berani kau pegang pecah kepala kau. Hah? Apa? Sini kau. Maju kau, gak takut aku. Hei, pergi sana, jangan lewat di sini. Untung aja ada abang itu kan, kalau gak pecah malah kau tuan. Dia pasti lewat sini. Begitu dia lewat sini, lo pukul ya. Siapa? Ambil motornya bang. Jangan ambil motornya, motor ini gak laku. Sepatunya aja. Kau satu, gua satu. Sini gua dulu. Apa bang? Ojek? Enggak bang, saya jalan aja. Jangan jalan lah. Mana gua nih? Ojek? Iya bang. Naik terus, jangan banyak cerita. Kok bawa kerupuk bang? Iya, cewek aku sibuk kali ngajakin aku nikah. Jadi job harus banyak. Job samping. Banyak cerita bang. Berapa bang? 50.000 aja. Kok mahal banget? Berapa bang? 200.000. 200 ya? Iya bang. Satria parfum, wanginya sampai menghipnotis orang. Eh, Lai, ini kok ojek? Enggak bang, duit saya habis bang. Tadi habis dipalak. Dipalak sama siapa kau? Sama preman di depan sana bang. Udah gini aja, kau punya duit berapa? Kau bayar aku biar kau ambil balik duit kau sama preman itu. Cuma segini bang. Berapa? Gimana 4.000? Udah naik kau, kau ambil balik. Kau retakkan ginjal orang itu. Bang, premannya bang. Mak,
gede-gede juga badannya ya. Abang berani nggak? Ya berani lah, kok sepele, kok mail nih, bukan kaleng-kaleng. Tahu rupanya ya. Apa lu? Kau balik kan duit dia yang kau pala. Urusan lu apa? Kau balik kan nggak? Kalau nggak, aku retakkan ginjal kau. Retakkan ginjal gua? Ya, apa kau? Berani lu? Apa lu? Apa? Abang berani nggak sih? Berani aku sama dia, santai kau. Ada gunanya tau ah. Bang, numpangannya bang. Mau nanya apa kau? Kalau jalan Cempaka Raya di mana ya bang? Oh rahasia. Kalau kau emang mau tahu, naik ojek aku kau, biar ku antar. Berapa bang? 200 ribu. Kok mahal banget? 30 ribu deh. Kalau nggak mau ya udah. Ya udah apa? Ya udah 30 ribu naik terus kau cepat sikit. Duitnya dulu sini, duitnya dulu lupa. Ya, oh, gitulah. Bang, nanti. Lah, ini kan jalan tadi, Bang. Lah emang iya, ini jalan Cempaka Raya tuh ya ini. Tuh, kau lihat tuh. Tuh, kan ada tulisannya tuh, Jalan Cempaka Raya. Bodoh kau. Kenapa enggak bilang dari tadi? Kenapa enggak juga muter-muter? Biar dapat duit lah. Bodoh kau. Enggak ada otak kau ya. Kerupuk, enak buat sore nanti. Enak buat buka puasa. Ya, ayo, ayo, beli kele, dipilih. Mana nih yang mau beli kerupuk? Mars, Mars. Gua kerupuk bang sekarang, udah enggak ngojek lagi. Ngojek tetap ngojek. Ini sambilan aja. Mau lebaran kan? Kaki kau jangan di sini bahaya. Lah, kenapa, Bang? Tuh lihat tuh. Gigi tajam. Darah nanti kaki kau. Kau belilah kerupuk. Masa enggak beli? Enak enggak bang kerupuknya? Ya enak lah, masih hangat. Hangat kali, cukup hangat. Nih ha, kau pegang. Nah, kan masih hangat. Baru digoreng ya, Bang? Masih hangat. Kau coba. Bayar dulu. Berapaan, Bang? 10.000. Beli 2, Bang. Kok melempem bang kerupuknya? Katanya baru goreng. Ini bukannya hangat karena baru digoreng, Bang? Ini hangat bukan karena baru digoreng. Ini hangat karena kena sinar matahari. Makanya hangat dia. Bodoh kau. Kena otak kau ya. Bang, numpang nanya, Bang. Yah, lu lagi. Gak jadi dah. Ntar gua kena tipu lagi. Mau nanya apa? Jangan takut kali kau. Rumah Pak RT masih jauh gak, Bang? Rumah Pak RT masih jauh. 50 kilo lagi dari sini. Kalau kau jalan, pecah betis kau. Pecah. Mending kau naik ojek aku biar gua antar. Berapa bang? 50.000 aja. Kok murah banget? 50 kilo kan jauh. Udah, nggak apa-apa. Naik terus kau. Aku lagi baik nih. Tunggu dulu. Duitnya dulu. Baru naik. Nih. Nah, gitulah. Sampai turun kau. Ini rumah Pak RT nih. Kok deket banget? Emang ini rumah Pak RT? Nggak percaya kau? Tanya tuh sama anak tuh. Lai. Ini betul nggak nih rumah Pak RT? Iya bang, ini rumah Pak RT. Nah kan betul, ini rumah Pak RT tuh yang ini. Katanya 50 kilo. Kalau kau nggak mau kena tipu, nanya jangan sama tukang ojek, nanya sama satpam. Betul. Mampus, kualat lu! Mau kemana lo? Mau lewat bang. Bayar dulu. Memangnya bang siapa? Aku preman di sini. Jadi barang siapa yang mau lewat sini harus bayar sama aku. Karena sekarang yang megang tempat ini aku. Kemana kau? Kok lari kau? Ha? Saya dari tadi di sini bang. Mana duit kau? Gak ada bang. Jangan nipu kau ya. Bulan puasa nih. Batal puasa kau kalau nipu. Ini bang. Mana lagi? Gak ada lagi bang. Jangan nipu kau ya. Ini kau keluarin pisau nih ya. Di kantong belakang aku ada pisaunya nih. Kalau nipu batal puasa aku. Bang, ada lagi bang. Itulah. Ingat ya, bulan puasa kita nggak boleh nipu. Kalau kita nipu, bisa-bisa batal puasa kita. Mana kok? Bang, pisau bang tadi mana? Gak ada. Kena tipu kau. Bulan puasa nggak boleh nipu. Bisa-bisa batal puasanya. Oh iya, lupa aku. Aduh, astagfirullahaladzim. Balikin duit aku bang. Nih. Tanya, jangan nipu-nipu kalau puasa. Mau kemana kau, Bang? Mau ke masjid. Bayar dulu. Lewat sini bayar. Astagfirullahaladzim. Jangan kau pikir kau mau ke masjid, kau lewat sini gratis. Enggak, ya. Kau tetap harus bayar. Ngerti kau? Nolak kau? Kau nolak kau? Saya enggak nolak, Bang. Abangnya aja yang jatuh sendiri. Mana sini bayar? Kalau enggak, pecahkan kandung kemih kau. Enggak ada, Bang. Enggak ada, kau bilang. Mati kau, Bang. Astagfirullahaladzim.
Ngapain kalian ribut-ribut? Saya mau ke masjid, Bang. Saya dipalak sama dia. Kalau kamu nggak punya duit, mending ikut kami sholat di masjid. Insya Allah, hati kamu akan tenang, rezeki pun akan lancar. Ajak dia sholat di masjid. Gimana? Tenang kan sekarang hatinya udah sholat? Iya, Bang. Setelah sholat, hati saya langsung tenang. Insya Allah, setelah sholat ini, rezeki kamu bakalan lancar. Iya, Bang. Saya baru pertama kali sholat, langsung dapat rezeki. Mana? Astagfirullahaladzim. Bang Kris ya? Iya. Hei, gua hajar kau ya. Berani kali kau ngambil orderan di sini ya? Kuretakan ginjal kau ya. Maaf Bang, gua gak ngerti Bang. Dia ini yang order nih. Tahu rupanya. Hah? Kau kan tahu aku ngojek di daerah sini. Kenapa kau pesan ojek lain? Enggak ah, sama Abang mahal. Suka nipu lagi. Mending sama dia jelas. Gak ada yang berani ngojek di sini selain aku. Aku yang megang wilayah di sini. Ngerti kalian? Udah, lo sama dia aja. Nggak mau ah, mahal. Emangnya sama dia berapa, ha? Sama dia 10.000, Bang. Sama aku 5.000. Ya bener, Bang. Iya. Ya udah, ayo, Bang. Ayo, naik. Tunggu dulu. Duitnya dulu baru jalan. Ini, Bang. Ah, gitulah. Naik, kok. Kau mau kemana nih? Mau mudik Bang Sukabumi. Hah? Gak ada otak, mau mudik kau rupanya. Mereka, sebagai preman baru, kau harus... Kok ketawa kau, ha? Baju Abang bagus. Oleh-oleh dari pacar. Oh, oleh-oleh. Udah lah! Ngejek kau ya? Enggak Bang. Sebagai preman baru, kau harus mendengarkan teori dari aku. Teori-teori segala. Kalau kau mau jadi anak buahku, kau harus mendengarkan teori dari aku. Ngerti kau? Ngerti, Bang. Ada dua hal yang harus kau tahu. Apa itu, Bang? Yang pertama, kau harus jago malak. Yang kedua nih paling penting. Kau harus bisa mencopet. Gimana caranya? Cari mangsa yang mau kau copet. Dekatin, ajak dia ngobrol. Ngobrol terus sampai dia lalai. Kalau dia sudah lalai, masukkan tangan kau ke kantong dia. Ambil dompetnya dan lari. Kok Abang tahu caranya? Ya aku kan baru aja. Baru aja ngecopet lah. Baru aja kena copet aku. Nih kau lihat nih. Dompet udah semua ludes. KTP hilang. Apa hilang? Kirain baru ngecopet Bang. Mau ke mana kalian? Ke situ Bang. Ke situ mana? Itu rumah dia nih. Sini aku preman ya. Kalau mau lewat harus bayar. Mau bayar nggak Bang? Bang, aku nggak ada duit dari penumpang pertama Bang dia Bang. Gimana bayar nggak? Hah? Kulmo! Berani kali kau yang malak-malak tukang ojek ya? Aku basahkan tulang kering kau, ha? Kau siapa? Aku Maele, bukan kaleng-kaleng. Bukannya kalian berselisihan antara ojek pangkalan dan ojek online. Biarpun kami berbeda, tapi aku nggak suka kalau kau ganggu-ganggu tukang ojek online. Ngerti kau, ha? Ternyata, Opa nggak sejelek orang yang pikirkan. Ayo kau ikut aku aja biar aman. Sama dia enggak aman. Iya lah. Duitnya dulu. Tiba. Ah, gitu loh. Lah, gue. Kenapa gue? Mau kemana, Bapak? Ke situ, Bang. Ke situ mana? Ambil orderan, Bang. Udah aku bilang sama kau, jangan pernah ngambil orderan di daerahku. Iya, Bang. Tapi jangan salahin aku lah. Salahin orderan. Lawan, Bapak. Lawan lo, ubasakan tulang kering kau ya. Siapa yang order kau? Ini Bang Siska Bang. Cewek cantik nih kayaknya. Udah, biar aku aja ngambil orderannya. Jangan Bang. Lawan lo, berapa dia bayar kau? 10.000 Bang. Biar aku bayar 20.000 kau. Lumayan Bang, 50.000. Nah, ini pasti cewek yang order. Halo Mbak Siska. Mas Ojonya ya. Iya berangkat. Udah di low. Bencong rupanya. Aku perempuan Mas. Perempuan dari mana perempuan? Nah, ini apa ini? Sendirian di situ. Hah? Kayak gitu kau bilang perempuan. Aku perempuan, Mas. Enggak ada perempuan kayak ini. Jangan pegang-pegang, please. Please lagi sendirian. Don't touch me. Jangan pegang-pegang, please. Please, Mas. Please lagi sendirian, Mas. Dar, dadadar hatiku. Gila kau main tabrak-tabrak aja, kau pikir aku binatang. Maaf, bapak tanding bola gak datang. Nih kau lihat. Ini tadi motor aku kaos kaki ninja, kenapa jadi si suka semes? Ganti gak? Udah bang, mata dia rabun, mungkin dia gak ngeliat bang. Oh mata dia rabun? Iya bang. Bilang kalau mata kau rabun, aku punya solusinya. Ini dia.
Perfect E dari Ed Fakta Mata. Ini dapat menyembuhkan mata minus, mata plus, mata sinder, dan mata rabun. Ini kau minum. Makasih banyak ya bang. Ini mantap juga nih motor laut kalian, bisa jalan di darat ya. Enggak bang, ini motor darat. Bukan kepala otak, kau bodoh-bodohin pula aku. Kau pikir aku gak pernah nih lihat motor di laut? Cuman kau taruh ban aja kan, makanya bisa jalan di darat. Turun-turun kalian, turun. Kalau gua temen sama lo. Siapa yang izinin kau ngojek daerah sini ya? Ada bang. Atau kau kok melasin gitu ah? Entar duit. Ada duit bang. Abang ini nggak melas. Aku jauh-jauh dari sana bang, ambil orderan kesini, malah di cancel bang. Sedih. Cengeng kali kau, itu aja nangis kau. Kau bayangin ya. Aku jadi preman belasan tahun di sini ngumpulin uang untuk jumpain cewek aku yang jauh di sana. Tapi uangnya nggak aku kumpul-kumpul. Dia udah keempat kali gak jumpa, tapi aku gak punya duit. Cemana coba? Kenapa abang yang nangis? Lagi injak. Mana makin injak kan? Bapak wagen solar. Sana aku pulang. Ya, tolong. Atau apa? Apa yang mau ngomong? Tidak salah. Aku bilang berapa kali sama kau, jangan pernah ngambil orderan di daerah sini. Aku nggak ngambil orderan bang, aku cuma ngantar. Bagian aku udah dapat izin dari Bang Rudi, pemuda setempat sini. Siapa tuh Rudi ya? Nggak takut aku sama dia? Biar kau tahu ya, aku yang megang wilayah ojek di sini. Aku duluan orang pertama kali ngojek di sini ya. Biar kau tahu. Jadi jangan kau takut-takutin aku sama orang. Biar kau tahu ya. Emang abang nggak tahu Rudi? Gak kenal aku sama dia. Mana dia? Bawa sini orangnya. Biar ku pecahkan kepalanya. Itu bang. Apa lo? Abang rupanya, aku pikir siapa tadi? Lo bilang tadi mau mecahin kepala gua ya, ha? Ampun, bang! Apa lo, ampun? Jangan, bang! Gua pecahin kantongnya lo, ha? Aduh, bang, ampun, ampun, bang! Sakit lo, ha? Sakit bang, sebaiknya! Aduh, bang, sepasa lo keluar, bang! Rumah Umi Kulsum lempar batu. Ke rumah Pak Mamat membawa rantang. Di dalam rantang ada kuah kaldu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai anak buah baruku. Selamat datang di PBBI, Pusat Pelatihan Preman Indonesia. Sebelum kunobatkan kalian jadi preman, apa pengalaman kalian? Oh, waktu itu saya pernah nyopet bang. Ngambil dompet punya orang. Ciri-cirinya itu tinggi, gede. Dia pakai tato, pakai kupluk, rambut gondrong, suka pakai hotdog. Baru aja kena copet aku, nih kau lihat nih. Dompet udah semua lulus. Itu kan abang? Iya, itu aku itu. Itu abang? Iya, aku. Kau tahu rupanya yang nyopet aku. Langsung lah, karena aku capek-capek ngumpulin duit nyopet orang selama 12 bulan, tapi kau copet dompet aku. Gimana sih lagian sih itu kepala preman malah kena copet? Memang bosnya ada otak ya? Beleguk sia. Awas kena, aku basahkan tulang kering kalian. Mau kemana kau? Anterin dia nih bang. Lewat sini bayar. Nggak ada duit bang, penumpang pertama ini bang. Ya ngawan kau ya, ini ular kobra nih, dipatok mati kau. Iya bang, bener nggak ada duit, dia aja belum bayar. Kau belum bayar? Bayar lah kau, masa belum bayar? Kan belum nyampe bang. Kau bayar nggak? Kalau nggak aku servis nih motor dia ya. Jangan bang. Makanya bayar. Udah yuk, anterin dulu. Udah yuk. Aku ikut, nanti kau lari pula. Bang. Wah, itulah. Udah aku balik ya, Bang. Ya. Kok balik kau? Aku cuman masa tinggal sendiri di sini. Ya, Bang, kalau mau diantar sana bayar 50.000. Ya, kok bisa 50.000 sedangkan dia 20.000? Dia 20.000 pakai cash, 30.000 pakai GoPay. Abang ada GoPay enggak? Aku enggak ada GoPay lagi, enggak ngerti aku GoPay-GoPayan. Nih. Nah, gitulah. Mau malah mau nombok. Bapak olah ke diskotik pesenlah segar. Dawet bang. Dawet apa? Ada ojol narik di wilayah abang. Mau keretak kan apa ginjalnya? Kok balik lagi bang? Tempatnya di mana? Situ bang. Di situ ya udah gue pantar aku nggak tahu. Udah berapa kali kok aku bilang jangan pernah ngambil orderan daerah sini? Aku ngambil order bang. Aku cuma bantu cari cincin customer aku yang jatuh di sini nih. Cincin emas?
Iya bang. Mak, duit ini. Biar aku bantuin cari ya, biar dapet. Iya bang, boleh bang. Di sini Jago. Di sini bang, abang bang. Biar sini ya. Iya bang. Nah, ini dia. Gila, kau main tola-tola aja kau ya. Maaf bang, maaf bang. Kesenggol. Kesenggol, kesenggol. Bapak, aku ikut injur pukul ya, kena. Injak aja sepatu aku, kau pikir pun tong rokok, main kau injak-injak aja. Yelah, abang itu aja marah, paling juga ini sepatu beli di pasar. Beli di pasar, bapak kau nonton TV-nya jepret. Kau dengar ya, aku beli sepatu ini di Instagramnya @kaye.official. Di sana menjual sepatu 1.000.000% original, ngerti kau bang? Udah yuk naik, mau ku antar gak kau? Udah ayo bang. Kok abang jatuhin aku? Sorry. Masih kepencet. Mantap ya. Untuk menjadi preman yang tangguh dan ditakutin orang, kalian harus mempunyai dua tahap. Yang pertama, kalian harus bisa bela diri. Yang kedua, kalian harus jago nyopet. Dengar. Kalian harus dapatkan duit sebanyak-banyaknya. Ngerti? Boleh minta duit? Aku mau duit. Kita kagak malak, bos. Siapa yang memang yang kalian pala? Itu, bos. Ada cewek di pertigaan pakai baju hitam. Memang bodoh kalian. Cewek aja gak sanggup kalian hadang. Biar aku yang malak dia. Kau apain anak buah aku, bang? Jadi lo berdua tuh padu sama bos ini? Main-main kepala kau ya? Kalau di pala tuh ngasih jangkrik kali kau jadi orang. Lo mau duit? Apa mau gue basahin kalau kering lo, ha? Bang Kris ya? Iya bang. Pas banget. Pak Kris ya? Iya. Ya bang. Apa-apaan aku duluan yang order. Aku juga order. Enggak, turun. Ayo bang. Udah berapa kali kau aku bilang jangan pernah ambil orderan di daerah ini. Sorry bang. Soalnya sore ini gua harus tupu. Lagian kan abang udah ada 2 penumpang. Dibagilah. Gak bisa gitu. Kau tetap gak boleh ngambil orderan daerah sini. Kalian berdua ayo naik sama aku. Gak mau ah. Hah? Gak mau kalian? Pecahkan kepala dia. Jangan bang. Naik sana. Naik kau. Awas kau ya. Sempet berani kau mangkal di sini lagi, kudaftarin bapak kau kerja di salon. Kelebihan muatan. Nusakan keluar. Ah, biarinlah. Sibuk kali kau pun. Bang, ojek bang. Iya bang, ayo bang. Mau kemana bang? Kantor DPR berapa? Kayaknya banyak duit abang ini. Kantor DPR 500.000. Mak, mahal kali bah. Orang dekat sini kok. Ya udah, kalau nggak mau. Ya udah lah, tapi cepet ya. Iya. Ep. Duitnya dulu, baru naik, baru bisa jalan. Mak, beri kali bah. Langsung bah. Oh, gitu loh. Sorry bang, nggak tahu bang. Ini tadi kemarin tombol klakson gua aku modif jadi tombol nos. Kepencet sama aku bang. Jangan bang. Open your book. Kecipratan sperma preman. Man, kecipratan. Marco, udah sore kali. Kau pesan gojek dulu. Mau balik aku. Mama aku marah nanti. Aduh, lupa matiin aplikasi gua. Ini kalau gue cancel, gue yang turun performa nih. Nah, dapat bos. Nih, orangnya telepon. Oh, mana mas? Angkat bos. Halo, Pak. Halo? Maaf nih, Pak. Saya nggak bisa anter. Saya lagi di rumah sakit, Pak. Alah, alasan aja kau lagi sakit. Bapak kau dipukul Rian Demasif. Iya, Pak. Bener, Pak. Saya kecelakaan, Pak. Bener. Oh, ya udahlah kalau kayak gitu. Maaf lah ya. Iya, Pak. Aku lagi di rumah sakit nih, Pak. Oh, coba kau lihat ke kiri kau dulu nih. Oh, memang enggak apa-apa. Bangun kok. Aduh. Marco.
Lihat. Kerupuk masih bas. Panas sekali. Berapa nih? 20.000. Mahal banget. Kerupuk KW juga. Kerupuk KW bapak kok gak ada TV Polytron. Tuh lihat nih. Tuh. Asli kan? Udahlah. Mau satu ya. Bayar dulu. Ini aku bayar. Ah, gitulah. Nih. Bang. Bang, balikin duitku, Bang. Udah gila, udah beli minta balik duit. Gak bisa. Itu duit 20.000 satu-satunya, Bang, buat beli lauk. Kau kasih kerupuk melempem. Kau gitu aja cengeng kali, kau nangis aja kau. Baru beli kerupuk satu melempem aja udah nangis kau. Aduh, kau lihat nih aku. Beli kerupuk banyak kayak gini, semuanya melempem. Biar kau tahu. Gantilah, Bang. Gak bisa. Gila kau. Kalau enggak mau ganti aku kadukan sama teman-temanku, Bang. Panggil enggak takut aku, mana sini kau? Bang. Ribu lah. Datang betul-betul. Hatiku seakan mampu. Udah aku bilang sama kau berapa kali, jangan pernah manggil panggil nanti aku lagi ngerti kau. Aku enggak manggil, Bang. Aku cuma numpang istirahat, aus, Bang. Lawan aja kau ya. Aku cuma minum, Bang, minum, Bang. Mintalah sikit, aku haus juga ini. Jangan, Bang. Mintalah. Jangan, Bang. Ini gimana aja, pula. Ya. Parah kali kau. Udah, kasih dia aja. Dia lebih membutuhkan itu. Iya, Bang. Apa-apaan nih, Pak? Dia nipuin aku, Pak. Dia nipuin aku, Pak. Bapak jual jersey Persib di Jakarta. Mana kartu merah lagi? Bang, ojek, Bang. Oh, enggak. Bukan tukang ojek aku. Ngomong penampilannya kayak tukang ojek. Kau jangan asal-asal ngomong, kau. Aku tepuk aja di orang, kau. Aku nih anggota DPR. Tuh, kau naik ojol aja, tuh. Tuh, lewat, tuh. Sana, kau. Sana. Ojek, Bang. Emang boleh, Bang? Kau ambil aja. Gak perlu, Bang. Tapi harus pakai aplikasi, Bang. Alah, nggak usah, saya butuh cepat, pakai duit cash aja. Boleh, Bang. Naik, Bang. Bang, duluan ya, Bang, ya. Udah berapa kali kau bilang jangan pernah ambil orderan daerah sini? Kau nggak ngerti-ngerti, ha? Pergi sana kau, yuk kau naik sama aku. Duitnya dulu, baru jalan. Habis duit saya, Bang, dibayarin sama tukang ojek ono, no. Udah gila kau, nggak ada duit. Turun. Bendera. Sini kau. Aduh, sorry, Bang. Udah gila kau ya? Maaf, Bang. Ngapain tujuan bendera di sini, ya? Mau salahnya apa, Bang? Ya nggak boleh lah, ngapain tujuan bendera di sini? Aku kan nyari makan, Bang, jualan bendera. Ngelawan kau ya, Marco. Apaan sih, Bang? Kau gila ya? Jual bendera Nepal di Indonesia? Bos, bendera Indonesia itu, Bos. Tuh, ada garudanya. Iya, Marco. Kupikir Abang tadi jual bendera apa, Bang? Aku tuh jual bendera Indonesia, Bang. Karena memperingati 17 Agustus. Aku cinta Indonesia, Bang. Ya udah lewat, Bang. Aja kok, Bang, Bang. Jual bendera Indonesia, rupanya Marco. Sorry, Bang. Busi tempelan aku kena. Sorry, Bang. Kenapa? Bapak kau saya warnet main catur. Kerupuk, cuci udang. Kerupuk, Bang. Ya boleh. Berapa nih? 20.000. Ide mahal. Sperma buatan Jerman. Kau kalau nggak mau beli jangan bilang mahal ya. Ya tapi umumnya harganya 5.000, Bang. Beda lah, kerupuk aku nih mahal dari luar negeri, bukan kaleng-kaleng. Bang, dijual? Iyalah. Berapa? 20.000. Murah. Tuh lihat. Kok lihat nih, ha? Dia langsung bayar kayak kau nanya aja. Lihat nih, main langsung bayar enggak kayak kau. Ini motor, Bang. Tahu, Bang. Bapak biar ayam enggak dikasih kandang.
Bang, tahu rumah Pak Ali? Pak Ali nggak tahu, Bang. Kalau bantu cari berapa ya? 200 ribu. Wah, mahal banget. 200 ribu itu ku bantu nyari sampai ketemu. Gini lah, komen nenek aja. Bayar dulu. Wah, gitu lah. Kalian tahu rumah Pak Ali? Tahu rumah Pak Ali enggak? Nih bang, ada dia di rumah. Orangnya udah pindah. Kemana? Arab. Jalan. Mau jalan kemana? Gila kau. Ah tadi perjanjian sampai ketemu. Jangan kau gila kau jauh kali ke Arab sana. Apa? Sudah perjanjian kan tuh. Kenapa? Mau nganterin paket, Pak. Buat siapa? Buat Lisa. Lisa mana? Penghuni sini lah. Oh iya, iya, itu istri aku itu. Sini, nanti aku kasih biniku ya. Iya, Pak. Ya. Kamu malingnya, ngaku-ngaku jadi suami aku. Jangan kabur. Tadi, kamu pilih diteriakin maling, apa pilih jadi suami aku? Turun, turun! Ini lukisan mahal nih, Marco. Lukisan murah, bos. Lukisan murah, Pak. Lukisan murah. Ini tuh atlet SEA Games. Dia pernah menang 14 kali makan besi penjara 13 batang tercepat. Ambil lukisannya. Anterin gua ke bengkel, motor gua mogok, kakinya soak. Ah, enggak, mau balik aku. Tolonglah bang, bayar deh. Berapa duit kau? Tinggal segini bang. Udah gila kau 4 ribu. Ya, adanya itu bang. Yaudah nek, tapi kau yang bawa ya. Iya bang. Nah, arah sana kita tuh. Putar balik. Bengkel sebelah sana. Sebenarnya mata gua agak rabun bang. Kalau orang rabun nih minum ini Perfect A. Ini dapat menyembuhkan mata minus, mata plus, mata silinder dan mata rabun. Hanya ada di Ed Fakta Mata. Bang Kris ya? Iya. Bang Jupri ya? Iya. Ayo naik bang. Aku bilang berapa kali kau jangan pernah ambil orderan di daerah sini. Kau yuk sama aku naik. Gak mau bang. Aku mau sama ojol aja. Lagi ada promo. Kau pikir ojek aku gak promo ha? Ojek aku pun ada promo ya? Naik gratis? Tuhan bayar. Gratis? Boleh gak bang? Ayo! Numpang aku diambil lagi. Turun, udah nyampe. Gak mau turun aku bang. Bau kali mulutku, turun gak aku. Ikan asin, asin kali, cukup asin, asin kali. Ikan, jangan kau pegang-pegang, gak laku nanti, ikan asin. Ikan asin satu onnya berapa bang? Satu on 50 ribu. Mahal banget 50 ribu. Mutu terbaik dari Johnson nih, bukan kaleng-kaleng, gak percaya kau, Marco. Paten bos. Yaudah aku beli satu on bang. Yaudah. Timbang dulu ya. Kurang satu kau.
Ah, pas. Bungkus. Eh, duitnya dulu. Jangan ku pegang lagi, dibilangin gak laku nanti. Bang, aku mau beli lagi bang, ini enak banget bang. Yang asin udah habis, kalau abang mau ini kami asinin dulu. Karena kami ikan asinnya dadakan bang. Ya udah aku pesen satu on bang. Ya udah, duitnya dulu lah, 50 ribu kan. Asinin dulu ya, Marco. Mantap. Mantap. Loh, berarti yang tadi aku makan diasininnya dari situ? Iyalah, jadi kau pikir ngasininnya dari mana? Halo Mail. Halo. Dua anak buah lu udah gua tangkap. Lu kalau enggak nyerahin diri, gua lanjutin nih anak buah lu masuk sel. Sempat lu berani apa-apain anak buah lu, gua bolongan usus besar lu ya. Oh, lu nantang. Gua bawa anggota nih. Anggota apa? Anggota Anggoti, laporan-laporan. Enggak takut aku. Ya udah kalau lu enggak takut, datang kemari nih, jemput anak buahmu. Ayo, ribut besar kan sama ya. Ayo. Hei, lepasin anak buahku. Mati kau ya. Bang, ampun bang, aku minta maaf bang. Lepasin anak buah aku bang, kasihan kami cuma mau nyari makan bang. Kau nyari makan, tapi jangan maling. Jeblosin aja bang. Jangan bang, jangan jeblosin kami bang. Tolong bang, tapi kami janji gak maling lagi. Kamu jadi preman aja bang. Ah, katanya terkuat di bumi. Mau ngapain kan? Jangan gitu bang. Dedor tersesar jantung. Eh, nyanyi mulu. Anterin kami di Cikocrot. Bayar dulu, Bang, baru bisa jalan. Eh, lu enggak tahu kami siapa, hah? Udah anterin, kita buru-buru. Ayo, ayo cepat-cepat. Tuh, kesana tuh. Ayo, enggak sanggup motor aku, Bang. Berat kali badan Abang. Eh, kami minum ini nih, Nutrifed dari Nutrifed underscore ID. Ini suplemen penambah nafsu makan, makanya kami gemuk-gemuk. Udah jangan banyak nanya, anterin kami aja udah. Kalau enggak, mampus lu. Mati kalian nih buat, ku bikin mampus kalian. Gila kau ya. Mampus kalian kan, makanya jangan jolimin aku. Bukan kaleng-kaleng. Woy! Yakin kau itu orangnya? Yakin. Ya kita sikat. Woi! Jangan anggar-anggar salto kau ya. Kalau bisa kau salto sambil cek saldo, itu baru paten. Sini kau. Kudengar-dengar kau mau megang wilayah sini ya? Emang kenapa? Kalau kau mau megang wilayah sini, kau harus fighting sama aku. Siapa yang menang, dia berhak megang wilayah ini. Oke. Ya udah, ayo. Balik. Ojek. Aku gak terima penumpang banci, apalagi kayak kau nih, banci Libya. Aku bayar mahal deh. Berapa kau beri bayar? 200 ribu. Betul kau bayar 200 ribu ya, kalau gak aku tukar tambah kau sama TV Polytron. Duitnya dulu. Antar dulu, baru bayar. Ini mana nih? Turun belantara gini, kau bilang belantara aku. Nih, apa-apaan ya? Serahin motor lu. Serahin. Ambil, serahin. Ambil. As. Mati ya. Remote control hubungkan ke kodrat. Akses diterima. Aduh. Ah, mampus lu Slen kan. Lu tahu motor bukan kaleng-kaleng kan Slen. Awas. Mati Slen kan semua. Gila Slen. Bapak kalian bikin Facebook stalking guru ngaji. Kamu di rumah Bu Nana. Mau kemana? Situ gua. Kau siapa? Rapper, the most wanted rapper in town. Roy. Roy Kimochi. Roy Ricardo. Oh jangan ngaku-ngaku rapper kau ya. Kau ngaku-ngaku rapper. Dandanan kau aja kayak guru olahraga, tahu kau? Kalau kau memang rapper mana? Tunjukkan karya kau sama aku. Mana? Lu lihat nih. Iya ya. Barang kawin. Sepatu
satu sampai cewek, semua jadi kawin. Yang penting lo pede. Nah. Jelek bentar ya kau, sibuk kali kau pamer-pamer. Lu yang enggak ngerti musik rap, komentar musik rap. Ngejek aku gua. Pecah lu kali ini ya. Jangan, Bang. Kamur kau. Ada yang asli, ya ya. Pakai barang KW elu kena bully. Mantap ya. Lu bilang enggak enak, lu tonton juga. Dasar lu preman KW ternyata lu. Pergi lu. Gila kau. Gimana cara ngalahin si Polan itu, Marco? Kuat kali dia. Bos. Bisa patah tulang aku lagi, gila kau, bocor kau diras aku. Gila kau rasaku, matilah aku kayak gitu. Kau kalau berani, apa ya bos? Dan bos benar. Takut lo ya? Hah? Bawa orang rame-rame kali ya? Ini apa nih? Bawa-bawa bule kau, ha? You got a problem with that? Kau pikirnya tempat wisata? Ini apa lagi nih ya? Orang leasing kau bawa-bawa. Ayo fight kita. Ngapain kau, ha? Beri paket, Bang. Paket apa? Milan Medan. Sini, biar aku yang ngantar. Jangan, Bang. Abang-abang. Kau ngelawan aja sama tukang ojek terkuat di bumi, ha? Sini, aku yang nganterin. Kodrat, biar cepat jumpa orangnya, lacak orangnya dari nomor HP-nya. Di mana dia berada? Okay, Mr. Melny. 34 boss. Apain kau? Ngantar paket, tapi enggak tahu tiba-tiba diantar ke sini. Atas nama siapa? Awe sepuh paket dari Sembilan Medan. Oh, aku itu. Sini. Bayar dulu lah, gila kau ya. Udah kubayar gopay sama ojol. Bapak kau mancing mania. Wah, apa nih? Wah, mayat. Tolong, mayat. Tolong. Bang, ada mayat, Bang. Siapa ini? Sekali. Enggak tahu, Bang. Oh ya, mayat ini. Bang. Siapa ini? Enggak tahu, Bang. Ada mayat, Bang. Hah? Oh, mayat. Iya. Wah. Kenapa? Kenapa, Bang? Ini rambu aku, Bang Marco. Kenapa, Bang? Aduh. Kenapa dia? Udah, Bang. Iya, mati, Bang. Jangan kau pergi. Ku tak ingin sendiri. Itu rumah aku beliin kulkas molitor untuk kau. Jangan mati, Marco. Ku tak sanggup. Marco. Enggak ada otak. Enggak ada bos, TV monitornya di rumah. Kenapa kau dipukul guru fisika? Udah ya? Ayo. Berapa kali kau bilang jangan pernah ambil orderan di daerah sini? Aku ini. Jawab aja kau ya, ditanya orang tua ya. Lawan aja kau, alasan aja kau. Ayo Dek, naik sama Abang. Enggak, Abang udah jelek, kucol, bau lagi. Ganteng kali mulut ada yang ngomong kayak gitu ya. Mau Abang cabai mulutnya apa? Hah? Ada yang mulut Abang ganteng, ntar ya.
gua tadi? Gak bisa sekarang gitu, Bang. Iyalah, abangan pakai ini. Itu apa, Bang? Diam! Ini pomade dari Ed Davy & Co. Dengan memakai pomade ini, rambutku menjadi rapi, klimis, dan wangi. Ayo naik ojek, Abang. Ayo, Seng. Mobilnya udah beres di servis. Marco, Marco, ada ojek bawa anak kecil. Ayo. Berhenti. Minta duit. Kenapa minta duit? Wah, enggak tahu kita siapa, Bos. Emangnya om siapa? Kami ini preman. Kami yang jaga wilayah seluruh Indonesia. Jadi kami berhak minta duit ke siapapun. Emangnya om enggak kerja? Kerja kan belum gajian. Banyak yang tanya, Ini, Bang. Jangan-jangan, orang kayak gitu jangan kita biarkan. Mana senjata aku? Kita bawa. Ini bos. Ayo om, kita mainkan. Fight. K.O. Yeay, menang. Nyari apa lo? Nyari barang, Bang. Tadi ku taruh di sini. Hilang. Ku bantu nyari mau enggak biar cepat dapat barangnya? Oh, boleh. Berani bayar berapa kau? 1 juta. Gimana? Kalau 2 ikat kayak mana? Udah gini aja. Kalau jumpa barangnya kita bagi 2. Gimana, cocok? Ya, itu. Bagi 2 enggak? Iya, bagi 2. Mana barangnya? Tadi di sini sih. Kodrat, deteksi barang dia yang hilang. Oke, okay, Mr. Melly. Apa nih? Ini dia. Ya, sepatu nih. Iya, Bang. Aku belinya di 79sneaker.id. Abang satu, aku satu ya, oke? Okay? Enggak bisa gitulah. Kalau ini barang paten, aku minta 2 lah, 2 untuk. Enggak bisa lah, dadah aja. Bapak komen gol pakai tusuk gigi. Udah berapa kali aku bilang jangan pernah ambil orderan di daerah sini lagi, gak ngerti-ngerti kau, Bang. Siapa yang dari orderan sih, Bang? Orang kita lagi pacarannya, yang iya. Pacaran? The best! Hih, mana buktinya? Warna kita nih, sama-sama robek. Baju kita juga couple nih. Ini teh lalat kita juga couple kan, Yang? Cantik-cantiknya teh lalat, apa gak malu dong? Terus gimana dong, Bang, cara ngilanginnya? Pakai ini. Kodrat, jelasin produknya. Confused and embarrassed by a mole. Alah, iklan mulu. Bosen gua. Lanjut, Kodrat. Can remove warts and moles to the root of the root. Nih, buat kamu. Sekarang kalian benar-benar pacaran ya? Iya, Bang. Iya, kalau ada kapal-kapalan, putus! Bubar! Oh, nggak jadi kapal lah, gua. Perjalanan jauh yang Mr. Mel Lee, ada ojol di dekat sini. Roger, on your screen, 318 East 3rd Street, X. Jangan pernah ambil orderan di sini lagi. Kau dengar tuh apa kata si Kodrat, ha? Tapi kan aku di sini menahan luka yang tak kunjung hilang, Bang. Bang ambil orderan. Oh, kau mau ngilangin luka? Pakai ini, ha. Ike hau he mah, maksa hau ya. Bangke ya. Kau udah Instagram, ha? Instagramnya @ahli_penghilang_luka. Tapi, Bang, aku tuh luka di hati, Bang. Ditinggal nikah sama cewekku, Bang. Tak falu mah, seron odo bini ini. Lika hau he mah, bangke ah. Lika hau ni lah, gepapak ni. Tau lah. Motor aku, gila weh. Motor aku. Kemana wah? Degedar. Mr. Mayali Ada penampang di dekat sini. Baca di mana orangnya Kodrat? 318 East 3rd Street. Deteksi dari komputer Kodrat, katanya kau butuh tumpangan ojek. Dah, kenapa? Sama abang ojeknya mahal. Eh, kau dengar ya, biarpun ojek aku mahal, tapi cepat sampai dan aman lewat daerah konflik, biar kau tahu. Salah ya kau, naik cepat sikit. Pukul berserak kau ini. Eh, suara apa tuh? Bawa apa kau ya? Bawa bom kau ya? Gila kau ya? Enggak bang. Gila kau bawa bom kau ya? Enggak bang, itu barang penting bang. Enggak mau tahu, kau cari.
Ini apa ini? Itu Everlin bang, obat pelangsing dari corona.id. Mau aku kasih sama pacar aku. Nih. Kalau ini apa ini? Nah, kalau itu bom bang, buat mantan pacar aku. Apa, Leo? Kalian pacaran bang, hey, pacaran Glenn, Glenn nggak tahu nih tempat keramat, ah bisa mati di tempat ini, buang lagi kalian bang, rame bang, ah ngapain kalian pacaran bang, gak ada otak leh, bisa mati dan pacaran tempat ini bahaya, cabut, yang bed, cepat, sepi, manis sekali ya deh, sakit tenggorokan abang, iyalah bang, betir. Mandi lah mandi kan. Besok abang beliin epon. Iya bang mau bang. Tenang. Abang ngojek dulu. Apa ini? Katanya nggak boleh pacaran sendiri ya pacaran. Bang bukan gitu bang. Bukan. Bapak kau nonton bola siaran ulang. Ya Allah. Sakit kali bang. Bapak sama bapak. Jasa ramal, ayo yang mau diramal mendekat. Bos buka jasa ramal emang bisa ramal. Ya bisa lama. Kalau enggak mungkin aku buka jasa ramal. Ramal. Oh, aku mau buka usaha. Kira-kira laris enggak nih? Duit dulu baru bisa aku ramal. 4.000. Gila kowe. Pih, the best. Ada lagi kayak parah jadinya. Ya udahlah, mana tangan kau sini? Marco. Ini tuh biar pori-pori tangan kau keluar. Jadi kami bisa ngelihat garis tangan kau. Banyak kali kau cerita kau. Banyak kali ceritanya. Wah, ini usaha kau ini berjalan dengan lancar kalau kulihat ya. Tapi gimana dengan saingan-saingan aku? Setelah kau buka usaha kau, saingan-saingan kau tuh pada gulung tikar semua. Yakin kau sama aku, kau paling sukses nantinya. Makasih Pak Ken. Jasa ramal. Yang mau diramal langsung aja ke sini. Bukan ramal juga orangnya rupanya. Ternyata. Banyak. Oh ya. Kau bilang ada saingan gak masalah. Apa? Kau ngeliat banget. Aku mau bunuh diri aja. Ada yang mau bunuh diri? Ngapain kau, ha? Aku mau bunuh diri aja, bang. Kenapa? Aku diputusin cewekku, bang. Kenapa memangnya? Gara-gara muka aku banyak tai lalat. Sorry, bang. Kok tolak aku, bang? Aku terkejut bang, muka aku banyak litai lalatnya bang. Kau pun takut tak bunuh diri ya? Banyak litai lalat, pakai ini aja nih. Swiss Paris obat penghilang tai lalat dari Ed spesialis underscore tai lalat nih. Makasih bang. Bang, mati. Bang, tak jadi lah nih, kuapai lagi lah. Bang, aku masih butuh bang. Hidup lagi. Mati betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dak, nyatu heula dak, nyatu si kojor ta dak. Panjikan aing mah rek ngabiteng mahanan we kejo, nyangkana aing ka gunung padahal aing pan ka kota di kota Geloba kejo. Tapi eta dak hiji kanyaah ieu ti panjikan dak menteri talimakeun bisi nyerian hate dak. Nyatu si kojor. Anjing kejo teh baheuras di bawah deungeuna. Mun aing panjikan aing dak aral. Nah, itu salah. Aing apa mana lalapar ternyata tuh dak kan. Satu oleh ya, ini kan lebih sri dah. Tong harulang si kabadi. Satu dak.